Halo semuanya, apa khabar semua hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita nak share sedikit conversation dengan someone. Dia tanya saya, bagaimana mahu terus kuat melangkah dan meneruskan kehidupan? Katanya kepadaku. Aku terkejut dan terdiam seketika sebenarnya. Dalam hati kan berkata, macam manalah aku nak jawab ni? Sedangkan aku sendiri tak kuat untuk mengharungi hari-hariku. Kak, saya harap saya kuat macam awak, katanya tiba-tiba. Can you give me some tips? Aku tersenyum dan spontan menjawab, tiada yang mudah, melainkan dengan izin Yang Maha Kuasa. Senyum dan tariklah nafas dalam-dalam. Kekuatan itu tidak akan hadir melainkan dengan izinnya dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Tak mudah kan? Apa yang boleh saya katakan, kita kena berbalik kepada Dia, Sang Pencipta. Baiki hubungan kita dengan Dia dan semuanya akan dipermudahkan. Dia tersenyum, tapi terus menanya, jadi bagaimana untuk kita memperolehi kekuatan itu, katanya. Aku tersenyum lagi dan menjawab, pertama, kita kena ada tekad. Dalam hidup ni, tekad tu penting. Awak kena bagi diri awak peluang. Peluang apa? Peluang untuk merasakan hidup yang lebih bermakna. Maksudnya, jangan meletakkan diri awak dalam frasa yang lama. Sebab dengan meletakkan diri awak dalam frasa yang lama akan membuatkan diri awak sendiri yang menutup peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. So, tanyalah pada diri sendiri ya. Awak nak keluar ke tak dari dunia lama tu? So, yang kedua, awak kena belajarlah bersabar. Sabar. Sabar tu mudahnya terucap di bibir kan. Tapi hakikatnya kita sebagai manusia ni selalu menghadkan kesabaran tu kan. Sabar itu sebenarnya sangat indah. Namun payah. Ah gitu. Ya. Untuk belajar menerima kehidupan dan corak baru itu kita kenalah banyak bersabar. Macam cikgu-cikgu sekarang ni melalui fasa baru perubahan dalam corak pendidikan kan. Menghadap kerenah anak-anak murid dalam proses pembelajaran PDPR. Itu rasanya sangat mencabar. Dan ada sesetengah orang tengah struggle dengan life dia, dengan masalah kesihatan dia yang tiba-tiba rasanya tak terjangkau, tak terfikir, dengan bisnes yang agak teruk sekarang ni disebabkan COVID, dengan semua orang yang tengah struggle dengan apa-apa je sekarang ni. Bukan sesuatu yang mudah ya. Ingat senang ke nak sesuaikan diri dengan kehidupan baru? So, apa-apa pun, bersabarlah dengan rencana Tuhan. Mungkin ada ujian yang Tuhan kirim buat kamu kan? Ketiga, kita selalu dengar ayat reda kan? Ini lagi satu perkataan yang tersangatlah mudah untuk kita lontarkan. Lontare. Macam lantar bola ke tu? Tak wah. Alah. Kau reda je lah. Reda okey. Selalu kan orang cakap macam tu dengan kita. Senang kan cakap tu? Nah, tarik nafas dalam-dalam. So, macam mana reda? Bila kau tak lagi mengeluh dengan ujiannya, malah bersyukur. Bersyukur. Macam mana tu nak bersyukur? Nah, anggap sajalah ujian ni cinta.
Ya, cinta yang agung, cinta teragung dari dia. Okay? Keempat, itu hikmah. Ya, hikmah. Saya ingat lagi ya, sahabat saya pernah cerita, ada seorang adik ni, dia punya positif dengan setiap yang berlaku tu kan. Sampai dia cakap, kita kena cari hikmah yang Tuhan nak kasih ni. Mesti ada sesuatu pengajaran kan? So, saya pegang je ayat tu. Syukur hari ke hari makin mampu nak positif. Okay, positif is the key. Itu yang saya selalu pesan. Dan kelima, kita kena ada doa. Doa dan usaha. Kita dah berusaha untuk keluarkan diri kita dari frasa yang lama. Dan bila kita kata, aku tak mampu, aku tak kuat, aku lemah. So, ajar diri kita, sabar sekali lagi. Dan jangan pernah berputus asa. Ingat, Tuhan tengok usaha kita ya. Dan dia kira kita tak nampak kan. Jadi, bila rasa tak mampu, mulakan langkah dengan doa. Doalah, moga dia kuatkan langkah kita, tekadkan jiwa kita. Usaha tanpa doa dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Kedua-duanya kena seiring. Kita selalu dengar, buku lama jangan terus ditutup. Jangan dibuang. Sesekali ia perlu diselak. Kerana dari itu pengalaman dan pengajaran terindah. Sesekali pasti ada angin yang datang menyentuh sayu jiwa kita kan. Tetaplah teguh, moga angin yang menyapa terus mendamaikan. Kita kena selalu yakin bahawa segala hal di dunia ni tidak bersifat abadi. Pasti ada saat dan waktunya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan harapan juga memang sesuai dengan kehendaknya. Tetap sabar, semangat dan tersenyum. Kenapa? Sebab kita dipilih. Dipilih untuk menimba ilmu di Universiti Kehidupan. Tak ramai yang mampu dan tak ramai yang dapat. Bersyukurlah saat kita mendapatkan segalanya dan terus juga bersyukur di saat kita diuji. Sebab Tuhan letakkan kita di tempat kita sekarang ni bukan kerana kebetulan ya. Dia tahu kita mampu untuk lalui. Semangat yang lemah, buangkan jauh. Jiwa yang kecil, segera besarkan. Yakin dan percaya. Iman yang teguh, masa hadapan penuh harapan. Kekuatan itu tidak datang dari kemampuan fizikal kita, tapi ianya datang dari semangat kita yang tidak pernah mengalah. Sesekali, berhentilah untuk bersantai, bukan untuk terlena, tapi untuk menguatkan semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita seterusnya. Saya harap perkongsian ini mampu memberi inspirasi buat sesiapa saja dan bukan bermakna saya pandai or saya kuat untuk lalui semuanya tapi bila kita berjaya share sesuatu dengan someone, kita akan rasa lagi tenang. So, korang if ada kata-kata motivasi atau yang boleh di-share dengan sesiapa. So, mari kita sama-sama share. Sharing is caring, orang cakap kan? Mana tahu boleh menjadi inspirasi buat someone yang tengah hadapi sesuatu yang sangat sukar untuk dia hadap. Kadang-kadang, kata-kata semangat dan kata-kata yang indah dah cukup membuatkan hati kita rasa tenang. Dari family,
dari kawan-kawan, dari orang yang dekat dengan kita dah sangat memadai. So, salam sayang dari saya untuk semuanya. See you guys ya, bye-bye. Seperti selalu, jaga mata, jaga hati, jaga diri dan jaga family. Stay safe ya, you all. God bless. Bye-bye.